Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan ke proyek pembangunan taman di Jalan Hayam Wuruk Jember, anggota Komisi CDPRD setempat terkejut dengan kondisi taman yang gersang dan ditumbuhi semak belukar di beberapa bagian. Ketua Komisi CDPRD Jember Siswono sangat menyayangkan jika proyek ini tidak segera selesai karena Jalan Hayam Wuruk merupakan salah satu akses utama menuju kota Jember yang selalu dilewati oleh masyarakat luar, termasuk wisatawan dan investor. Oleh sebab itu, Siswono berharap agar taman yang didanai oleh APBD ini segera bisa selesai dan dinikmati oleh masyarakat. Bahwa Dupolwe Kecamatan ini adalah potret kota Jember. Begitu masuk dari luar kota, masuknya adalah pintu masuk potret dari wajah kota Jember. Ya. Namun demikian, saya sangat menyayangkan dengan asumsi dana yang 821 nilai kontrak, tapi pekerjaannya acak-acak. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember, Aris Maya Parahita, sangat berterima kasih atas sidak yang dilakukan oleh Komisi CDPRD Jember sebagai kritik yang membangun. Soal sidak ini, saya kira kita menyambut baik dan terima kasih karena kita dibantu kan oleh Komisi C ya, untuk memperhatikan kondisi taman. Karena memang ini menjadi wajah Jember, sehingga memang itu harus bagus. Saya melihat memang ada beberapa hal yang memang harus dikoreksi ya, harus diperbaiki. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.